Aku mau masak terong hari ini, tapi aku nggak mau dibikin sambal lado. Aku mau bikin yang begini nih. Yuk, langsung masak aja ya. Pertama, potong terong sesuai dengan selera, lalu dilumuri garam, diamin sejenak. Sekarang aku mau urus ebinya, cuci ebi, terus ulek kasar. Siapin bumbu lainnya, daun bawang diiris, cabai merah besar, ntar dipotong kecil-kecil, bawang putih dicincang. Kalau mau pakai cabai rawit juga boleh, atau cabai keriting juga boleh, disesuaikan aja. Karena ini aku mau bikin buat bocil-bocil, otomatis aku pakai cabai merah besar aja biar nggak pedes. Sekarang aku mau bikin adonan tepung kering dan adonan tepung basah. Takarannya sama, cuma bedanya yang basah dikasih garam, kaldu jamur, dan lada, juga air secukupnya diaduk rata. Setelah terongnya dicuci bersih dan ditirisin, celupin terong ke tepung basah, lalu ke tepung kering, lakukan hingga selesai. Siapin minyak, minyaknya harus banyak dan panas ya. Goreng terong, angkat dan tirisin, lakukan sampai selesai. Sekarang aku mau tumis ebinya dulu, tumis hingga kering. Kering baru masukin bawang putih, tumis hingga kecoklatan, baru masukin daun bawang dan cabai, juga dikasih garam, kaldu jamur, dan lada. Setelah itu masukin terong yang udah digoreng tadi, aduk rata.